A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tat takun. Sadaqallahul Azim. Sikam bulindung jama Allah. Anjak Quran sitan saytah hutuk. Nyimbang gelagni Allah. Sai maha sima maha kahut. Hai jelma-jelma sai buiman, diwajib ko jama kuti bu puasa. Gegoh sai diwajib ko jama jelma-jelma semangkung kuti ngin kuti bu takwa. Maha benok Allah hik segala firmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita semua telah berada di bulan suci Ramadan dan kita semua telah melewati dua bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di mana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan kemuliaan? Jawabannya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam hakikat takwa inilah Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Karena begitu banyak manfaat dan fadilah-fadilah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan segala pintu-pintu kemudahan dari segala kesulitan yang kita lalui. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah
akan membukakan segala pintu-pintu rezeki dari segala arah yang tidak kita sangka-sangka. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan kepadamu. Apa sih furqan itu? Syekh Ahmad Mustafa Al-Baraghi di dalam tafsir Al-Baraghi juz 9 halaman 369 menjelaskan bahwa pada lafaz furqana di dalam ayat tersebut maksudnya adalah cahaya murni agar manusia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang berbahaya dan yang berguna. Lalu mengapa kita sebutkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan segala pintu-pintu ampunan bagi kita untuk dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Allah bukakan segala pintu ampunan bagi kita. Allah bukakan pintu maaf seluas-luasnya bagi kita. Allah rindu kepada kita. Allah kangen kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tahukah pemirsa? Di luar sana banyak kawan-kawan kita, banyak tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang ingin sekali berjumpa dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tapi Allah menakdirkan untuk tidak bertemu. Allah cabut rohnya sehingga dia tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lantas kita yang masih hidup saat ini, masih mampu menghirup udara segar sampai hari ini, tidak mampu untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Untuk itu marilah kita memaksimalkan rangkaian aktivitas ibadah kita, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan tahun ini agar kita berjumpa dan kita mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ampunan yang luas, Allah berikan kata maaf kepada kita, namun sayang beribu sayang, manusia ini sombong, manusia ini takabur, manusia ini angkuh. Ia tinggalkan Allah ketika ia bahagia, ia datang kepada Allah ketika ia kesusahan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, iman dan takwa tidak mengandung unsur-unsur duniawi. Mau ia pejabat ataupun tidak, mau ia penguasa ataupun tidak, mau ia pebisnis ataupun tidak, mau ia memakai peci ataupun tidak, mau ia memakai baju kokoh ataupun tidak, semuanya memiliki hak dan kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kata Kang Didi? Bukan, hadirin, itu kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan, eratkan, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang bekerja, niatkan ibadah kepada Allah. Yang berusaha, niatkan ibadah kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan, sehat dan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.